Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue Hidayat Nur. Dan kali ini ada yang spesial. Gubanko, laris, manis, praktis. Ya, jadi hari ini gue pengen bikin tutorial atau ya share informasi aja ya. Jadi gue punya printer tipenya HP F2400, cartridge-nya kayak gini. Ini tuh mampet, jadi tuh gue print dia gak kuat tintanya, padahal udah gue suntikin, udah gue isiin gitu. Nah, ternyata gue baca-baca dan gue cari tahu tutorialnya, ternyata pakai alat ini nih, ini namanya toolkit. Jadi buat nyedot gitu teman-teman. Nah, gimana cara nyedotnya? Ayo kita langsung praktekin aja ya. Jadi sekarang ini gue pengen sedot dulu, jadi nanti katanya kalau udah disedot ininya udah keluar, terus diisi lagi. Nah, nanti yang kering-kering yang di sini nih, mampet-mampet ini kebuang, baru dia lancar lagi. Gitu sih katanya. Mudah-mudahan sih berhasil, mudah-mudahan. Gitu loh teman-teman. Yaudah. Ini juga yang warna juga sama, ntar gue sedot juga. Oke. Yaudah. Yuk, langsung. Ini yang kecil ada jadi dapat ininya tuh dua ya teman-teman ya. Nah, ini yang panjang buat yang hitam, yang pendek ini buat yang warna. Jadi pasang di sini. Terus ini pasang di sini. Sampai ketekan teman-teman, sampai kayak gini posisinya tuh. Terus habis itu kita tarik dari sini, ini masukin ke lubang sini bawah. Sedot. Karena ini pemula gue ya, baru sekarang. Jadi efeknya itu ya. Ntar dulu bun. Nah, ini udah oke. Sekarang tinggal sedot. Tuh. Kayak gitu tuh. Terus tuh udah lepas lagi. Udah dikeringin. Jangan sampai kena ininya nih. Oke.
langsung kita lihat hasilnya ya teman-teman. Ini udah selesai semuanya. Nih tuh nodanya tuh. Yuk. Ini adalah hasil pertama sebelum disedot tuh ya tadi ya. Jadi hitamnya nggak keluar, pinknya cuma keluar, merah cuma keluar kayak gini. Jadi nggak merah. Ini kan harusnya merah jadi pink tapi. Nah sekarang setelah gue sedot kayak gini teman-teman. Taram tuh. Before afternya tuh. After dan before. Ini keren banget. Mantap, berhasil. Oh iya, alat ini bisa dibeli di marketplace, di Tokopedia atau di Shopee. Gue beli Tokopedia cuma 18.500. Ketimbang beli cartridge baru yang harganya ratusan ribu, sebaiknya coba ini dulu lah ya. Ya nggak buang-buang duit lah 18.000. Kalau berhasil syukur ya enggak ya, berarti ya udah gitu, udah umur. Cuman menurut para reviewer gitu ya, para teknisi printer, pakai alat ini tuh benar-benar works banget sih. Oke, okay? Yaudah teman-teman, terima kasih udah nonton videonya sampai sini. Jangan lupa kalau emang bermanfaat bisa di komen, like, dan subscribe. Dan juga kalau misalnya ada pertanyaan bisa tanya-tanya di kolom komen. Kalau emang berhubungan dengan printer dan masih bisa gue jawab. Yaudah, gue pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.